Bismillahirrahmanirrahim. Bila tawakkal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughlika wal khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Teman-teman labiku, jamaah safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdiseding tamani ulah Syaban. Dena genda sula tema puasa. Angka doa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu baca doa ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab ini, Sya'ban, dan pertemukanlah kami, hidupkanlah kami sampai berpuasa kembali, ketemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua ya seruntuk fema bulan Ramadan. Karena banyak saudara kita si bawa ki ulang Ramadan toriolo ya taungi de ini gak kesi yolili ini akhir sesena fungalah ta'ala. Kita akan bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nasabah engkau mau menake yang biasanya orang Islam isi dengan ibadah bahkan merayakannya, yaitu nisfu Sya'ban. Ya, ibahas sih. Semoga dena tu salah faham dan silsurata deto na salah faham. Tamam si matu nisfu Sya'ban, kita mengaji puasa, maka desi bid'ah. Allahu Akbar ya. Padahal sunnah. Insyaallah saya akan menulis satu buku berjudul sunnah-sunnah yang dibid'ahkan. Ya, doakan saya diberikan kesempatan untuk CD-nya. Insyaallah minggu ini akan tercetak. Jadi tiga rekaman syutingan ceramah saya yang sedang kami proses karena permintaan jamaah minta untuk disidikan. Ada tiga judul pengertian bid'ah yang sebenarnya terbagi dua, bid'ah hasanah dan dolalah. Judul yang kedua dalil sahih bermaulid dan perayaan hari raya Islam lainnya. Kemudian metode memakmurkan masjid, CD yang ketiga. Yang pertama kami cetak meskipun CD yang ketiga karena itu yang mendesak, kemungkinan hari ini selesai ya disidikan. Berjudul metode memakmurkan masjid dengan safari berjamaah, itikaf dan khuruj. Kami akan utarakan dalil khuruj 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Ya. Semoga ya proses berjalannya untuk kita sidikan lancar-lancar aja. Amin. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan bulannya umatku. Ya. Jadi Rajab ulan Nabi Ta'ala, Sya'ban ulakku nasa Nabi Ta, dan Ramadan ulanna umatku.
Ulama kita memberikan pengertian tentang Syaban. Ini Syaban ini terdiri dari 5 huruf. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Syaban. Engka artinna, engka mana betuanna, nasa tuhan ditata. Jadi pengertian ini, definisi ini saya ambil di dalam kitab Al-Gunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fashinu minasyarfi, erosinu betuanna syarf, kemuliaan, ketinggian, alabiram. Wal ain minal ulwi, ain itu artinya tinggi, derajatnya tinggi. Matanri nilena risisena fungallahu ta'ala. Wal ba'u minal birri, dan ba itu artinya kebaikan. Jadi ye ulas Syaban ye yonroy pegaut deceng. Wal alifu minal ulfati, dan alif itu dari ulfa. Ulfa artinya kasih sayang, kelembutan, siamasi-masi, ya. Jadi sama-sama mana ki ulas Syaban. Wal wan nun minan nuri, dan nun itu artinya cahaya. Jadi lengkap ulas Syaban ini, lengkap, lengkap sisang. Ya, nasa fangluta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian amalan apa yang harus kita perbanyak di dalam bulan Syaban ini? Pertama, perbanyak puasa. Angkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam den angkana puasa Nabi ta sula suku selain bulan Ramadan kecuali 2 bulan ini, Rajab dan Syaban. Jadi furana puasa Nabi ta ulang Rajab si bawa Syaban, furana puasa sula penuh. Furatona puasa setengah ulang, furatona puasa telungeso, furatona puasa sesomi. Dan dicontohkan aja si takada, ya. Saya sempat ketawa, ya, tahun lalu di pengajian saya di Parepare, ada orang puasa 1 bulan, ada orang puasa 1/2 bulan. Kadang-kadang mari kita fego iya ji naseng, ya, bekesi naseng. Ternyata runtuh dalilina luar biasa pahalanya. Sementara saudara tak lengi nak ada bidah, ada dalilina. Lucu di. Nak catai mau puasa. Nak catu tak biasinan kalau malam Jumat. Engkau siasa gerakan gay, gerakan anti yasin. Nasa dia agak dalilina yasinat tapi malam Jumat. Masya Allah. Manasana sama kada Nabi ta sallallahu alaihi wasallam man qara'a surata yasin fi lailatul jumu'ah ghufira lahu. Hadisnya sahih. Siapa yang yasinan pada malam Jumat diampuni dosanya. Mana kada kada ada lelena. Nanti kita akan bahas itu. Ya, terakhir kita akan bahas, saya akan kasih dalilnya, berdoa angkat tangan setelah itu membasuh muka. Sahih. Saya baru temukan, ya. Kemudian berjabat tangan sambil bersalawat, sahih, ya. Nanti saya akan ini, ya. Terakhir pi beras rezeki merengkelinga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin ba'da Ramadan aksara min suyamihi fi Sya'ban. Rawahu An-Nasa'i. Maka dia panggil Aisyah, Rasulullah tidak berpuasa yang melebihi bulan Ramadan kecuali bulan Syaban. Jadi Syaban ini latihan memang ini, latihan memang ini mau puasa. Biar nanti masuk Ramadan kita tidak kaget, terutama yang sakit mah. Itu penyakit mah, puasa itu fakburana. Ya. Keyakinan bahwa akhirnya teman-teman kita coba nih pak, itu penyakit mah puasa matuh pak burana.
Jadi jangan kita ini terbebani dengan puasa mati ini. Kambuni mai. Allahu Akbar. Itu sahabat sangat bergembira manakala ada satu perintah. Soal puasa, ero sahabae 10 sidi ulenna pengerunda ero ya sengge puasa. Pengaruh baiknya, dampak positifnya itu puasa 11 bulan. Dan mereka menjemput bulan Ramadan 11 bulan juga. Jadi cocok nih. Dalam satu tahun puasa maneng. Ya. Sekiranya umatku tahu apa atau pahala apa yang ada di dalam bulan Ramadan, tentu mereka minta dalam satu tahun itu semuanya bulan Ramadan. Tindrona lagi, itu mah puasa ibadah. Ya. Tindrona ibadah. Itu mah tindro teruna pale. Ya. Ya, napir tindrona mamekona zikir. Magajinna ifal lebih-lebih 70 kali. Ya. Sekali kita sholat wajib di bulan Ramadan 70 kali bersama di luar bulan Ramadan. Perbanyak puasa. Kemudian di dalam riwayat lain, siyamu Syaban ta'ziman li Ramadan. Puasa Syaban itu adalah untuk mengagungkan, menjemput bulan Ramadan. Jadi itu pembagian puasa tadi. Latihan memang nih. Senin Kamis ya. Kalau bisa setengah bulan. Ya, nanti nisfu Syaban ya. Amalan yang kedua, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatkan salawat. Jangan cuma 100 dalam satu hari, 1000 Pak. Ya. Kita ini yang punya banyak masalah, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, si sebu salawat tak baru bisa stabil kita punya kehidupan. Kalau si sebu salawat seso, ya sange mangerek-ngerek cekonge lenyap manang. Ya sange indreng, ya lufai. Ya. Tapi tahu aja ini. Ya. Insyaallah dengan salawat utang terlunaskan. Ada satu kisah, ujaritanya kira. Ya, melampi-lampi kisahnya ya. Tapi perlulah deh. Ini dalam riwayat ada satu kisah. Ya sange salawat apa ya? Angka sedi to kasiasi materulah de minreng 500 dinar indrena kita sugi ya. 1 dinar 1,7 juta. 1 dinar bisa beli seekor kambing. Sekiranya dinar ifake tanya di kertas stabil ke perekonomian tak. 1 dinar dulu bisa beli seekor kambing, 1 dinar sekarang masih bisa beli seekor kambing. 1400 tahun tidak kena inflasi. Nah, itulah kelebihannya mata uang. Nah, sabar ero dinari ulawang memang. Nama dina laku tetek ulawang. Makanya perlu kita kembalikan sebenarnya. Ini kima tu wata di kertas nanri afi main dia kecapu mana? Ya. Ada seseorang miskin pinjam uang 500 dinar ke orang kaya. Jatuh tempo. Ya, ijo kai bola anak. Hei bacok, upah nama aja indramu. Kemat ini. Bicara aneh. Tapa tiba-tiba nak kena hidayah. Maka dia baca. Ni ke jaminanmu. Suruh nampung Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini kisah nyata Pak ya, di dalam kitab. Ya. Sering diutarakan sama Ustaz Isu Mansur. Suruh nampung Allah Ta'ala jamin aku. Oke, besok kita ketemu. Besok kita ketemu. Remani bolana. Napa dani binina. Oke ini cara ini baji. Baji harus aja 500 dinar. Kali 1,7. Syair Pak. Syair. Fituratu juta ya. 800 juta di. 800 juta. Ya, banyak itu. Tasa kecil dia 800 juta. Malipun mewa kisama mat dengo do cile mangkali maka de benena ni ngena jaminanmu fadangir atau sugiro nase suruna pung Allah Taala berinimu mala jaminan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam agne fego. Akhirnya mereka berdoa begini saja, kita malam ini jangan tidur bersalawat di
Ya, semoga dengan salawat ini kita diberkahi. Diamatin dulu Pak, masalawat ya, apa mula titik 10, masalawat terus. Saking lamanya dia bersalawat, akhirnya tertidur juga. Ya, jam-jam 3 tertidur, mau tidur mana? Apa yang terjadi? Ijoke ya kinabi ta sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu Pak, kalau sering bersalawat, pasti najoke kinabi ta. Semua orang ingin mimpi ketemu dengan Rasulullah, silakan perbanyak salawat. Ya. Saya anjurkan di 1000 ya, 1000 sesuatu hari Pak di. Yang pendek mah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup, tapi 1000. Ya. Karena kalau 100 tidak kuat, ya. Apalagi dengan problematika kita punya kehidupan yang serba susah ya, harus 1000. Bahkan kalau perlu 5000, 10000 biar utang semua beres ya. Selesaikan masalah dengan salawat. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ibu deh, bukan pegadaian. Ki pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Aki jatuh tempo lewat tai balu tempo tuh ya, bermasalah ya. Selesaikan masalah dengan salat. Wastainu bisabr wa shalah. Selesaikan masalah dengan salawat ya. Ijoka kena minta. Maka dai fulan letu ni salawatmu. Napur masalah karena kepepet ya. Karena kepepet. Letu ni salawatmu. Joko ko baja kiraja. Maka dai nasuro ka surono pengelola taala untuk pajar ka indreku 500 dinar. Dan sampaikan kepada raja itu salawatnya sudah saya terima. Ternyata amalannya ini raja bersalawat sebelum tidur 1000 kali. Iya. Jadi baja sedih. Maka dia lakinna mimpi kak ketemu Nabi tak? Masya Allah, ini mimpi ketemu Nabi ini betul-betul benar ya. Karena iblis laknatullah alaih tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia binina mimpi tu kaya. Aku mimpi tak? Apa ke pergi? Fahadah. Nah, itu juga mengulau pula kiraja. Ya, bayangkan Pak ya. Juga mengulau kiraja. Pagi-pagi raja sudah perintahkan kepada ajudannya narik ko engkana seng tau tau kasih asi lomeo kasih runtu ukar lalu nasa pintu gerbang langsung pertemukan saya, jangan halangi, ini tamu besar saya ya. Ternyata raja mimpi tu, mimpi tu raja. Maka dai angka tu ya umaku ya tau kasih asi wajar ingin rena. Raja apa kamu ini? Banyak uang tidak bisa membayarkan utang rakyatnya. Wahai Rasulullah. Jadi gara-gara masalah itu kita ketemu. Ya. Jadi mariulat deh raja, mariulat deh. Gara-gara indren deh, rosi runtuh Nabi tak. Ya. Pas dipertemukan, materu si kak dolak deh kesi, si tari-tari ingang. Weh, gara-gara ini si runtuh kak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maka itu raja gara-gara ikut tu nasem siruntuke dan nafis siruntuke surono pengelola taala. Indramu nasem 500 rial dari 500 dinar gampang ini kasih ya le cifu-cifu 500 dinar selesai ya. Tapi le si cifu-cifu lebih melopo 500 dinar 2500 dinar hampir 3 miliar berarti membawa oleh-oleh berapa 3000 dinar. Wajan asin remu, iya hadiah 2500 dinar. Macet itu sogi. Ya, perlu fiji coba-coba di. Makin rejolo mega tak apa masalah wa. Ya. Ah. Dengan 3000 dinar, loni jokam pajai indrena kita sogi. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata tu sogi manipitoi. Manipitoi. Iko nasa sogi bamo. Nama tu kasih asik kasih mafari lo toko mufas tu pajai tu aku ku iko tanya ku maku iko halala kangin rena halala kangin woi iya iya suruh nampung katala ya tak dampak kan asa iya utah jepi wah pas siruntu si kak do marek tak pemakai deh halala kangin remu wah hei bacok angkat tu ala si tambah hei 500 dinar woi gana nak boleh apa telusup 500 dinar hampir 4,5 miliar
Ini kisah sahih ini, ya. Di dalam riwayat ini, bukan kisah sembarang. Iya. Jadi tapi mega salawat tadi malasaki salawat, mega indreta salawat, mega duita salawat. Siapa tahu nak pasir runtuh kita mega duina si bawa mega indrena, ya pasir runtuh, ya selesai masalah. Atau halalakan ni, saya indremo 40 juta, sudah halalakan. Siapa ni? Si runtuh tu mina bita. Mulai sekarang ni, saya harap jamaah di sini mulai besok, ibu-ibu. Salawatnya 1000 minimal ya. Setengah jam saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, gampang. Saya di rumah, saya punya iping-iping ya, umur 8 dengan 7 tahun. Ufa saro ki masalawai, nareko sisa bu salawatna. Uaja 10 sabu. Tapi kalau tu boleh mak dakwah, mungkin iro. Ya 2 sabu salawaku, 20.000. Sini. Tidak apa-apa, Pak. Dilatih ya. Tidak apa-apa. Ya. Insyaallah deh. Kita perbanyak salawat ya. Kenapa kehidupan kita bermasalah? Makura salawat ki, Pak. Imam besar Masjid Al-Quba, Imam Saleh namanya, mau dioperasi. Ini kisah nyata, terjadi baru 3 bulan. Imam besarnya Masjid Quba Madinah, masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Ya sangge Saleh, Muhammad Saleh, lo operasi keliling dunia nih. Macam nih makbura. Akhirnya mau dioperasi. Ternyata diselesaikan dengan salawat. Allah mengirim seorang malaikat yang berbaju perawat. Kisah nyata ini, Pak. Nah, kadai ya Saleh, la ta'mal amaliyah, sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Saleh, imam besar Masjid Quba, enggak usah operasi, bersalawat saja kepada Rasulullah. Coba, Pak. Imam besar lagi makura salawat. Apalagi Wahabi, nacat tayma bermasalawat. Metola dari salawat, nacani bersanji. La haula wala quwata illa billah. Satu-satunya amalan yang Allah lakukan cuma salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab 56. Fung Allah Ta'ala lagi masalawat. Mana kayak di dia telok masalawat. Nah cundek kami. La haula wala quwata illa billah. Fassalatu minallah rahmah. Salawatna fung Allah Ta'ala famasi. Wa minal malaikati asyafa'a wal istighfar. Dan salawatna malaikat syafa'at dan istighfar nelok dan peki ya. Jadi ini ada ke masalawaki bawa sisa nama seki fung Allah Ta'ala 10 melok dan peng malaikat ini ada pergi malaikat 10 dihapus dosa 10 diberikan kebaikan 10 diangkat derajat 10 satu derajat dengan derajat yang satu lebih jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Bagaimana kalau 1000 kali selesai itu masalah akin resit di miliar selesai ya, enggak usah ke pegadaian ya. Insyaallah. Wa minal mu'minin addu'a wasana, dan dari orang yang beriman itu bentuk salawatnya itu adalah doa dan puji-pujian. Tahu enggak? Allahumma sholli ya fung tamasei ya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk malam nisfu Sya'ban. Kemakutani menni. Upan na malam nisfu Sya'ban di? Upan na kira-kira, Pak? Ya ya san nisfu si tengah na. Upan na kira-kira di? Iya malam 15 lah. Upan na boleh tanggal 17 Agustus. Jadi fara fakutana ayo cawak iwan di mah habis pengajaki di Pare-Pare. Upan ustaz malam nisfu Sya'ban di? Ero nisfu si tengana. Kita 10 bagi ya 15. Ya hitungan jam orang Islam itu dari kota mani magharibi berarti sudah masuk hari esok ya berikutnya. Makuke Selasa di malam Rabu. Sudah Rabu sekarang. Jadi jam Islam itu dari koban nitawi maghrib sudah pindah hari. Beda kalau kita jam 12.00. Ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah hari Rabu ya, malam Rabu. Agak keutamaan malam nisfu Sya'ban.
Makanya nanti kalau malam nisfu Syakban kita perbanyak ibadah, perbanyak sholat tidak ditentukan, ya tidak. Perbanyak doa tidak ditentukan juga, perbanyak salawat tidak ditentukan juga, perbanyak banyak, mau salawat barawa sanji, mau burda, ya. Kemudian keutamanya, fiha yaktubu kullu maulud fi hadhihi sanah, pada malam nisfu Syakban ditulislah nama-nama orang yang akan lahir pada tahun ini. Jadi malam nisfu Syakban itu yo gimana? Himatu jajiyah soye sudah ditulis semua. Ya. Wa fiha yaktubu kullu mayyit. Ah, ini perlu ini ya. Dan pada malam itu ditentukanlah siapa yang meninggal tahun itu. Siapa tahu ya, siapa tahu ya marilo movi ya puang berakatnya ke sini so siapa tambah movi si tahu ya topi yang sih naratif ini susah bah melo sih ya lesi mana tahu icha mati ya ternyata tuh melo ini susah bah ya natasi tahu ngapa yang nero masa periodenya ibaratnya kartu baru perdana si tahu tanpa mati tiap ini susah bah melo sih ya puang tambah sih ke sini si tahu ya tambah terus. Ya, jadi Fadi, arwani fulona bapak. Tambah-tambah terus asir fulona. Wah. Nah, sana bita sebaik-baik orang panjang umurnya banyak ibadahnya, ya. Panjang umurnya tolo mas safari bagus daripada panjang umurnya mak dome bawa enggak ya, macatur. Lebih pendek umur dan berkah. Lebih baik panjang umur dan berkah. Wa fiha tanzilu arzakahum, dan pada malam itu nisfu Syakban ditentukanlah kadar rezeki manusia tahun itu. Ya, siapa tahu di sikit merilo ya puang tambah-tambah ke si ya, ya tahunnya kalau ini tahun rezeki saya 1 miliar tambah-tambah ke cet di puangnya ya 3M 3 ember. Wa fiha turfa'u a'malahum wa af'alahum, dan pada malam itu diangkat semua ya amalan-amalannya. Kemudian innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfu Syakban ila samai dunya fayaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ganam, rawahu Tirmizi. Kemudian pada malam nisfu Syakban noi fungala ta'ala akilangina lino, kemudian mengampuni semua dosa-dosa orang yang minta ampun pada malam itu, meskipun sebanyak bulu ternak dosanya. Tu lebih bilangi bulu-bulu nasafi. Nama si kerod dosa tak dari kemelot dampak banyak istighfar ki malam itu ya dampak. Nasabah pengalat Allah langsung no. Jangan dibayangkan Allah turun ya. Jangan dibayangkan. Wa qala Atha bin Yasar ya'radu amalus sana fi lailatin nisfu Syakban. Pada malam Lailatul Nisfu Syakban diangkat semua amalan satu tahun penuh ya ifataraka. Letoiro Kamis letoi. Leto Senin Kamis di leto sitau. Kemudian keutamaannya yaftahullahul khaira fi arba' layalin. Engka paweni di mana diangkat kebaikan. Yang pertama, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang kedua, Walailatul Fitrah, malam Idul Fitri. Kemudian Walailatul Nisfu minas Syakban, malam Nisfu Syakban. Ya, jadi kita ingat nanti tanggal 14 bulan Islam ya, Syakban kita adakan ya, kita zikir ya. Ya, tengah foto ada 7 safari Rodi. Kemudian ditentukan rezeki dan ditentukan haji. Wah. Narik keloki ya, ipercepat anuta takdirta untuk haji, kita perbanyak doa ibadah malam di Syakban. Ditentukan karenanya ini nanti naik ini. Ya, meskipun menunggu 10 tahun tetap dia naik. Ya, 10 nih tamaku ke, bahkan 20 nanti itu. Ya, dibatasi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, hazihil laila
yaftahullahu subhanahu wa ta'ala fiha salasu mi'a baban min abwabi rahmah. Pada malam nisfu Syaban dibukalah 300 pintu-pintu rahmah. Wah, luar biasa di. Jadi kamar lagi Pak di. Jadi nareko ngkesi makutana agada lelena. Ketinggalan ko furni bahasa ke safari. Jadi maka dah mesti bidah. Itu biar fak bidah-bidah ye. Aku tu nana taro takna. Sengi. Ada lele minang kelinga tanya ada lele, ada lele. Ada lele. Api di dalele fak. Boleh nak ada lele. Tema kelinga ustazku, ni ustazmu. Ustaz Dinas Songko. Ini sama baca kita gondolo. Dari ku pengajian yang pakai laptop. Nak taruh kurangnya. Nalafal lafi laptop kurangnya. Masya Allah. Laptop nala nala kitab kuning. Itu laptop bidah. Tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak dipakai oleh Rasulullah. Betul Pak Adi? Bidah itu. Bidah laptop itu. Iya. Jadi ustaz laptop. Nah foto ni laptop nak pengajian. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hang laptop nah. Amma ba'd mati ni. Hang laptop. Idi pengajian kitab ku ni lasyuka dia ya sahing. Jadi laptop ini bidah. Tapi bidah baik di, bidah baik ya. Di video saya sudah dibahas di situ. Sekarang kita bahas amalan nisfu Syaban. Karena kita yasinan di, karena yasinan 3 kali. Kenapa orang yasinan 3 kali direbutkan? Ya, nasa sih dia dalilina. Terserah orang mau yasinan 7 kali, 10 kali. Kenapa kamu ribut? Ya. Padahal alina dituna yasina, dituna baca surelingi, ma protes bawang. Ya, terutama malam Jumat di. Karena sering ribut itu masalah yasinan malam Jumat. Kedalilena. Furani bacaan yang nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Kuat sekali. Man qara'a surata Yasin fi lailatul Jumu'ah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca Yasin, yasinan pada malam Jumat diampuni dosa-dosanya. Sahih hadisnya. Jadi ketinggalan lada ikasi yang kota tak SD, fa bida-bida. Nasi si bida yasina dia dalilena ketinggalan. Aku tu nana taro takna. Kemudian yasin kalbul Quran. Ero yasin jantun nak kurangnya. La yakrahuha rajulun yuridullaha wadaral akhirah illa ghufiralahu. Tidaklah seseorang membaca Yasin betul-betul mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya. Okey, tangkelingnya mari cengnya, tangkelingnya. Ikra'uha ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin kepada orang mati kalian. Kini hadis ini sahih, rawahu Nasa'i. Nasa si bid'ah membaca Yasin tapi kita mati. Bid'ah membaca saya Yasin ke malam Jumat. Apa pe yang harus dibaca? Surah Al-Kahfi. I baca mati roh. Apa lainnya dia tu nak baca surah Al-Kahfi, dia tu nak baca Yasin, terugi. Tak betul makam parang, alena mana tangguh dosa tu nak perangi. Begitu Pak. Nasa Nabi tak. Siapa menunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia dapat pahala sebesar pahala yang melakukannya, yang diperintahkan tanpa mengurangi pahala, pahala yang melakukan. Sebaliknya, nacatawi kebaikan, iku mana runtuh ijana. Nacatawi mamoli, iku mana runtuh dosana. Nasarasana moli. Surah Ibrahim ayat 5 Pak deh. Nafalak mana mau katakan aku ke? Yeah. Wazakirhum bi ayamillah, peringatilah hari-hari besar agama Allah. Ya. Ternyata Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki Al-Makki halaman 22-24, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan diberi pahala yang besar bagi orang bermaulid. Kenapa pengikutnya mengatakan bidah? Bahkan Profesor Buya Hamka sendiri menulis di dalam kitab Mimbar Islam edisi 25 tahun 78 menetapkan, PBB menetapkan lewat konferensi Islam di Rabat, Maroko tahun 1975, PBB menetapkan memperingati hari-hari besar agama Islam harus dirayakan semeriah-meriahnya.
Bita ni, bita mana ni? Ya, laban ulam maulik ya, dia berjaga. Ya, jelas boleh kita memperingati ya. Surah Ibrahim ayat 5. Dibolehkan bergembira, surah Yunus ayat 58. Kemudian surah Rum ayat 4. Kemudian di dalam kitab ini engkau sempajang Nabi ra contoh sahabat ya. Tapi kayak nama susah tapi gak. Dia mereka ulat tuka kiri, ya ulat tuka bani. Sempajangnya untuk malam nisfu Syaban 100 rakanda, ya 100 rakanda. Kemudian membaca surah Al Ikhlas kul huwallah si sabuh, berarti 1 rakaat 10 kali. Ya. Itulah. Dua rakana di. Dua rakana. Tapi boleh tu kaki jolo. Dia di madosa kaki dia boleh tu. Nah sahabat ia riwayatnya kuat. Ruwiya anil Hasan rahimahullah annahu qala haddatsani salasuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man shalla fi hadhihi laila nasarallahu ilaihi sab'ina nasara wa qadalahu bikul nasratin sab'ina haja adanaha al maghfirah. Ya. Ning pego er sampanjang ro 100 rakana tetap 2 rakaat salam dan 1 rakaat membaca Al-Ikhlas 10 kali. Jadi kul huwallah baca di. Pahalanya diriwayatkan dari Imam Hasan rahimahullah. Beliau berkata, "Saya menerima riwayat ini dari 30 sahabat." Berarti kuat sekali ini. 30 sahabat bahwa barang siapa yang salat pada malam nisfu Syaban maka Allah memandangnya dengan 70 pandangan rahmah. Itu pulau satu saja pandangan rahmah itu adalah dipenuhi 70 keperluan dunia kita. Berarti 70 kali 70, saya ngerti 4.900. Wah, luar biasa. Paling kecil satu pandangan itu adalah diampuni dosanya. Itulah yang paling kecil. Berarti nareko masa pada kini nisfu Syaban akin rasa di miliar selesai sih. Jadi dua ni senjata ana masa lawak si bawa masa pada 100 raka. Daripada salat deki saparang ini Pak. Lebih masa pada 100 raka. Siap. Saya akan berikan dalilnya. Doa berjamaah. Iya Nabi dah kalah ada tetawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Medek. Iya. Agak mursu. Tapi medek. Fahad usah di balik nasalawai. Itu orang beriman itu tenang di dalam masjid. Bukan makam peruk. Iya. Assalamualaikum. Medik. Astagfirullah. Istana anu panggala taala ya Pak masih gie. Coba gere nundaki Jokowi ya. Joko istana negara. Aswaha pertemuan ni, asujuma kami mandi Pak. Iya, kami mandi. Pas tama ki istana. Assalamualaikum. Bapak Presiden Jokowi. Saya pergi ya. Ih. Kurang ajarnya ini orang, kata Jokowi. Interogasi itu orang. Tangkap itu. Apa ini saya undang jauh-jauh dari Makassar. Assalamualaikum saja langsung pergi. Ini Pak Jokowi Pak. Ini rumahnya Allah, istananya Allah. Aja tak peri-peri. Ya Allah. Ya. Doa berjamaah. La yajtami'u qauman muslimuna fayada'una ba'duhum wa yu'manu ba'duhum illa istajaballahu du'ahum. Rawahu Tabrani. Tidaklah orang Islam, orang mukmin berkumpul kemudian yang satunya berdoa berjamaah, artinya imam yang memimpin, kemudian diaminkan sama orang lain jamaah itu maka dikabulkan doanya. Itulah doa berjamaah. Imamnya pimpin doa. Kita langsung. Karena tidak mungkin imamnya lihat doa tadi.
Ini juga orang yang tidak berdoa berjamaah mempunyai dua kesalahan. Yang pertama, tidak menghargai masjid, rumah Allah. Yang kedua, suuzan kepada imam. Karena rona seimang itu doa nah. Ya Allah, yang kelinga tu Rabbana atina fid dunia. Pasti doanya untuk umum. Coba kira imangnya, tidak mungkin imam berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, ya Allah, itu ma'amun semua, neraka semua itu, ya Allah. Tidak mungkin begitu doanya. Jadi kita ini jangan berprasangka buruk kepada orang, apalagi kepada imam. Ya, keniru dalilnya tadi. Jadi bisa doa berjamaah. Ya. Kemudian zikir bersuara nyaring. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Ya. Ani bin Abbas, anna rafa'a sawti bi dzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan suara keras setelah salat wajib itu dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim sahihad. Mana kata pemedek ke kali? Kelaki. Ladongo, labanta. Aki tuna taro takna. Doa mengangkat tangan dan membasuh muka. Ya, seperti yang kita lakukan. Na calade ro. Ti gafale ibasuh muka. Aki kata ya. Ah, mana kaje tau ye. De isengih kedago takna ya. Otak urang. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana izadaa rafa'a yadaihi wa masabihi ma wajahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdoa mengangkat tangannya setelah itu membasuh mukanya. Amin. Sahih. Hadis yang kedua. Iza da'ata Allah fadau bi butuni kafaika wala tadau bi zuhuriha. Fa iza farakta famsah bihima wajhaka. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sahih hadis. Hadis yang kedua, jika engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Jangan begini. Jangan begini, Di. Enggak tahu tuh berdoa begini. Ah, gaji. Boleh kalau kunut. Boleh kalau kunut, Di. Kalau begini minta rahmah, begini menolak bala, tapi enggak usah dilakukan. Lah sengamis kita iman dari hari. Ah, kasih faham enggak kasih. Enggak usah. Enggak usah minta kalau berdoa begini saja. Dan kalau selesai berdoa, basuh muka. Sahih. Bukan basuh ketiak. Bukan langsung lari. Iya. Iya. Akhir roh, hujan cincin kau nangir roh. Berjabat tangan sambil bersalawat. Yesi sanai fagia ifigo i. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi berarti selama ini waduh sakiro kah tadi? Ternyata berpahala lupu ki. Wacang ki. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas sahihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah yastaqbalu ahaduma sahibahu fayatasafahani wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftarika hatta tughfara dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara." Barang siapa seorang muslim yang saling mencintai ketemu dengan saudaranya, apakah di luar masjid atau di dalam masjid, apakah di luar salat atau setelah salat, kemudian mereka berjabat tangan dan bersalawat kepada Rasulullah, kecuali mereka belum sebelum berpisah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya. Pokokna nasi runtus ki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokokna ba. Pokokna pegok me mani. Agapi. Jubah. Ya. Engkau tahu permasalahannya jubah ya. Acapura dalele tahu eh. Jubah sih nasaran. Ya rona se jubah eh budaya. Budaya ro budaya. Maka ada survei yang masa hada. Pakai nabi tanah ke budaya. Itu karena iman kita pakai Pak. Ya contoh ya. Nareko di metto atau Fuji. Dia tambah tepat ke nabi tak. Sekiranya Rasulullah turun di tanah Jawa dan beliau pakai belangkon dan pakai batik, tetek di telo mak baju batik. Kayak itu kan budaya Jawa. Saya kan orang Bugis. Ini masalah iman, Pak. Makanya saya bilang,
ustaz apa je nasang alina akid itu lima juba aja nah dia menikah pak dia menikah tapi jangan menjelek-jelekkan orang pakai juba karena ini masalah iman pak tepuk pak masusah fikau ya sengi majuba pak masusah makanya nasa nabi ta man tamassa ka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrun bi ati syahid barang siapa yang memegang satu sunnahku mengamalkan sunnahku ketika rusaknya umat ini seperti sekarang maka pahalanya 100 mati syahid maju bagi bapak pahalanya 100 mati syahid kini dalilnya juba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah dayyikatal qaumain rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah modelnya jubah Roma agak sempit lengannya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor hadisnya 1768 wih gana tuh majubah dulu yang pakai jubah jenggo-jenggo ini maku ke pak kumis-kumis majubah tuh nih maku ke tuh dia nak jenggo tuh dia nak kumis majubah tuh nih alhamdulillah tak kalahnya yang ngerang dalilnya jenggo jenggo ayo bapak ya mak jenggo tuh apa ya dalilnya jenggo bagi saya ibu nak kanai kak nah lagi ketua protes-protes mak tak jenggo mak lagi nak kanai kak ikut dia nak kanai ku terus yang kedua tuh ikut dia nulis tuh lo mau tuh ku tuh mak jenggo macam apa dia nulis nak kanai ku mengertak di jangan apa kecamba. Ibu di. Mengerti di, Bu? Iya. Lu amat oki macam apa? Iya. Jenggot. Maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, afu syariba wa ful lihya wa la tashabbahu bil yahudi. Ummaku, tepe isumimu. Poponcoki kumismu. Falampir jenggotmu. Dan janganlah engkau menyerupai orang Yahudi. Nasabah itu Yahudi ya. Oh, kalau ada kumis ini. Tak pernah nak jenggo. Ini maku, kilucu. Justru Nasr ini mak jenggo. Terutama pemain musik. Yang pertama populerkan jenggot. Ini, Samson, Bams. Ya, vokalisnya Bams. Samson, Bams. Kesipa jenggo tadi. Padahal Nasrani. Kenapa kita ini orang Islam tidak mau berjenggo? Oh, dia nak nangis dia. Oh, nak nangis tak? Dia mesti cuba. Penelitian psikologi kedokteran. Kenapa anak-anak banyak yang menjadi bencong? Ini hasil penelitian Pak Adi, Ibu. Tanya teliti. Karena dari kecil mereka tidak bisa membedakan ibunya dengan bapaknya. Mafali mana? Ya dari kecil anak-anaknya, oh bapakku ya mak jenggo, emakku ya dia nak jenggo. Pahalanya itu satu lembar saja jenggot itu 70 malaikat itu penjaganya itu. Pada bapaknya, 10 nak jenggo, nero 10 neng. Nah rekod dia tepat-tepat juga dibilangi. Nama lari 100 atau yule itu bilang ya. Maharnya ini bidadari pak ya. Kenapa tidak mau dipanjangkan? Iya. Ya Pak Di. Iro dalilnya iro. Ayakna sih, ayakna ya, ayakna. Tas ngambil di ayakna. Iya Bu. Surah Thaha ayat 94. Surah Thaha ayat 94. Jadi waktu naik perintah Nabi Musa untuk dakwah Fir'aun, maka Nabi Musa, Efuang, lo toka kasih moli selesai surku Harun. Nah sabar ya cecok lila kak, ya waktu naik picu, waktu naik dari tesa ke Fir'aun, susu si bawa bara api, nala bara api. Ya, jadi Nabi Musa mau peri-peri lada, getengi selesai surana. Itu orang Arab, budayanya itu orang Arab pak, jenggota itu nak geteng. Makanya sunnahnya jenggot itu segenggaman di, ya segenggaman, iya segenggaman, iya sekepal, ya jenggot harus dirapikan pak ya,
Engkau tu tu macam gua ngomong melampil, masih lek kimi tu. Sunnah. Betul, tapi ada aturannya. Islam itu indah, suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Indah. Lape di nurus oi Muhammad. Wa junna syulun ni dia pernah sulai. Tidak begitu Islam, tetap jenggot itu dipelihara. Itu pun kalau mau memanjangkan sebenarnya tidak mengapa ya, tapi dipelihara ya. Agaknya maka deh Harun qala ya ibna umma la takhus bilihyati wa birasi. Anak nindoku aja kasih muka tejenggoku aja tu muka tengiluku. Ini dalilnya roh surah Toha ayat 94. Agafi surban. Halo Ustaz, surban. Madari kiwi teman surban. Ya, ke BBM ya. Si anggota BBM Kak. Surban. Tasengam mesti budaya ro ke Saudi, mafalalal de jadi ibab ului. Allahu Akbar. Ya, dalilnya surban di. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, An Jabir. Dohalan Nabi sallallahu alaihi wasallam makata yaumul fathi wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah memasuki kota Mekah pada waktu Mekah, beliau bersurban hitam. Ya. Bersurban hitam. Model surbannya Rasulullah yang dicontohkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tamma sadala amamatahu baina katifaihi. Rawahu Tirmizi. Rasulullah jika bersurban menjulurkan surbannya di atas belikatnya, makikok persis jamaah tabligh. Hadisnya sahih. Intinya masurbaki. Loki pakikok ki, dia telo pakikok seperti surbannya Habib ahli zikir, matuni di bawah. Terserah. Fadilahnya kita surban, pakai surban salat 70 kali sholat biasa tanpa surban. Pakai siwak 70 kali sholat biasa tanpa siwak. Laula an asyukka ala ummati la amartum biswaki inda kulli salah. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka saya perintahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Maka namanya ketuluni sali. Betul sih, tapi mengganggu ya. Bagusnya siwak memang ni. Ya. Apalagi to facidi-cidi ke. Di balik sunnah ada kejayaan. Afrikaan tu siwak nakih. Suipitawe itik kemani. Wah ini tidak pakai helm ini. Oh ini sini. Pas ni tu. Wih, jangan tangkap dia. Orang miskin. Sikat giginya saja kayu. Di balik Sunda ada kejayaan. Bicara dengan siwana baik tikkan. Masih jangan ini orang miskin ini. Tidak punya apa-apa, sikat giginya saja kayu. Wonderferina ke sih padahal siwar. Ya, terjadi juga surban dengan helm. Ditikkan. Mari tak helm. Ini helmnya Allah ini, helmnya Allah ini. Wih, ini bahaya. Mau buktikan, Pak? Ini lebih aman daripada helm itu. Nala helena polisi. Tapa nabus yang kita tata ni. Wah, repak tak? Repak ke, Pak? Repak helena masih anu polisi. Nah, itu kan? Helm Anda ini tidak aman. Coba helm saya. Nala surbanya. Nagopong kita tata ni. Itu kan tidak pecah tu. Mana seni pakai? Allahu Akbar. Terjadi, Pak, ini. Jadi ya Allah. Jadi harus kita bersurban, terutama kalau mau sholat nih, nareko deva tule, ya sembunyi saya dulu sholat tahajud, ya, mataruteruni cede sampai jajuma, ya, kemataruteruni, ya, kemataruki, ya. Selesai. Sekarang ini satu hadis saya bacakan ke, untuk riada ya, riada latihan.
Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi abdaina yawman zaharat yanabiu min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang bisa riada latihan iman selama 40 hari, maka akan keluar cahaya dari hatinya langsung ke lisannya. Jadi memang angka 40 itu luar biasa, Pak Di, 40 hari. Kemudian hadis kedua, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka dibebaskan dari dua masalah, dari neraka dan kemunafikan 40 hari. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.